Yang bisa kami sampaikan di sini ada 480 kendaraan, itu semua terdiri dari kendaraan listrik. Yang pertama adalah motor pengawalan dan motor penyelamatan, itu semua menggunakan motor listrik jenis Zero. Selanjutnya ada juga mobil pengawalan, didominasi adalah mobil Hyundai Ioniq 5. Selanjutnya untuk mobil VVIP sendiri, terdiri dari 20 kendaraan, itu terdiri dari mobil BMW i7. Dan juga mobil Toyota RB ZX. Untuk standar pengamanan sendiri, Pak, kita siapkan standar tertinggi untuk pengamanan karena memang ada 30 kepala negara yang akan datang dan setingkatnya, dan itu dipastikan kita menyiapkan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan kegiatan setiap hari, melaksanakan gladi dan juga berkoordinasi dengan satuan-satuan pengamanan wilayah untuk memastikan dalam ring 1, ring 2, dan ring 3 dipastikan aman.